الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا، واشرح به صدورنا، واستعمل به أبداننا، وأطلق به ألسنتنا، وقوي به جناننا، وأسرع به فهمنا، وقوي به عزمنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، الحمد لله kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala pada malam ini dapat kita bersama bertemu secara maya ini untuk kita sambung lagi tadarus Al-Quran Karim Qiraat Abi Amr Riwayat As-Sisi Tariq Asy-Syatibiyah. Yang mana program anjuran RH Qiraat Center. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita dilimpahkan rahmat juga keberkatan daripada Allah Taala. Pada malam ni kita akan mula semak bacaan daripada pembaca-pembaca kita, bermula daripada ayat yang ke-26 ikut Quran As-Susi dan samalah dengan Hafs buku surat 212. Dan kita dah pun berada pada juzuk yang ke-11. Mula dengan Al-Fatihah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Ustaz, share sini ayat yang akan kita ikuti. Okey. Okey, baik. Membaca yang pertamanya, Kak Yah. Ustaz Terengganu. Tak datang lagi. Tak masuk lagi, Ustaz. Lagi lah. Rosini. Ada siapa, Kak Rosini? Rosini, okay. Main dulu, bagus apa, Ustaz? Macam mana, Kak Yah? Ayah, bolehkah tu kan nak takut bawa penat ni? Nombor dua, baru nak buka Quran. Okay, baik, kalau sini dah ada dah sampai. Okay, kalau sini dulu lah baca sampai ke ayat 29. Lara Filin. Okay, baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات تو kak nak panjangkan berapa rakaat ke? 4. Oh, kalau 4 tu tak cukup, baru 2.5. Oh, okey. Sebenarnya terkejut juga kena yang pertama ni. Tak biasa. Okay, tak apa. Okay, panjangkan sikit lagi je. Tak sabar. Okay. Baik. Walladzina kasabu sayyi'at. Sini tak ada sabdu lah. Nah, walladzina kasabu. Sini tu tak ada sabdu lagi. Kasabu. Bau sin yang kedua baru ada sabdu. Okay. والذين كسبوا السيئات جزاء. Okay. بس ambil جزاء boleh. جزاء. جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة. ما لهم من الله من عاصم. Okay.
Ka'annama usyiat wujuhum bi'am minal muslima. Okey. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ dia ada mat, agak panjangkan dulu. Okey. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. Sekali lagi, makanakum. Makanakum. Nah, tu tak panjang. Ulang balik pada ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ شُرَكَاؤُكُمْ. Tinggal waktu antum wasyuraka. مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ. Okey. وَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. Nah, tu panjang lagi. إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. Okay. فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. Okay. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih Ustaz di atas tunjuk ajar. Okay, sama-sama. Baik. Alhamdulillah. Tengok Kak Rosini baca tadi, perubahan yang ada dalam bacaan Susi beza dengan Hafs. Pertamanya pada kalimah Al-Husna, mobil baca dengan taklil atas wazan fu'la, ditaklilkan Al-Husna, dan kalimah An-Nari, iaitu ayat yang ke-27 dibaca dengan imalah. Kaedahnya ra baris bawah, berada di akhir kalimah sebelumnya alif, An-Nir. Kemudian ada beberapa tempat yang dibaca dengan hukum idgham kabir. Pertama ta'nits yang bertemu dengan huruf jim. Dan di sini ta'nits bertemu dengan huruf jim dan ta berbaris bertemu dengan jim juga berbaris. So dimasukkan ta dalam jim, maka dipanggil sini idgham kabir. Ya, idgham kabir. Kemudian ada lam bertemu dengan lam, itu pun ini senang kita kenal ya, lam bertemu dengan lam, maknanya yang mutamatsilah ini asal tak ada masalah lah. Yang mutaqaribain, yang mutajanisain, itu yang mungkin agak kena perhati betul-betul tentang makhraj huruf berkaitan dengan susi ni. Jadi sini ayat yang ke-28, lam bertemu dengan lam. Kita masukkan lam pertama ke dalam lam yang kedua. Juga dinamakan idgham kabir. Dan oleh kerana sebelum lam itu ataupun sebelum ta'nits tadi ada huruf mad. Jadi boleh panjangkan sebelum idgham tu dengan kadar harakat sama ada 2 harakat atau 4 harakat dulu ataupun 6 harakat. So tadi kalau sini dan kita sebelum ni pun memang dah kita memilih untuk membaca dengan 4 harakat sahaja. Bukan kata 4 sahaja boleh, 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Yang nak ringkaskan, kita ambil 4 harakat tawassut. Okey, yang lain-lain lagi tu samalah dengan bacaan bacaan hafs kecuali makmum fasil. Itu jangan lupa, dia hanya baca 2 harakat sahaja. Okey,
Baik, Kak Yah pula daripada Terengganu. Silakan Kak Yah sambung sampai bawah. Ayat 29 Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Leluh lagi Ustaz. Aduh. Bekerja-kerja ni. Okay. Hunalika tabalu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haqqi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Qul man yarzuqukum minas samaa'i wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrij yukhrijul hayya minal mayti wa yukhrijul mayta minal hayyi wa man yudabbirul amra فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمْ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقُّ قَدْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Terima kasih. Okay, sama-sama. Dalam bacaan Kak Yah tadi ada juga fasyi huruf. Kalau kita tengok pada kalimah al-mayyiti dengan al-mayyita, ada dua tempat situ, al-mayyiti al-mayyita. Sebelum ni pun ada, kita jumpa susi dibaca dengan takhfif. Maksudnya tidak ada sabdu pada huruf ya, al-mayyiti dan al-mayyita. Okey. Kemudian ada fasih huruf pada ayat akhir sekali tadi, pada ayat yang ke-33, perkataan kalimat tu dibaca dengan kalimah kalau kita wakaf. Bukan fasyurut, maknanya usul. Kalau kita wakaf pada perkataan kalimah tu. Yeah, diwakaf dengan huruf ha, kalimah. Itu kalau nak wakaf lah. Ni kita dah pernah sebut sebelum ni. Berkenaan dengan ta'nits yang ianya kalau ikutkan dari segi rasam pada perkataan isim, biasa dia tulis dengan tak marbutah. Tapi ada beberapa tempat dan beberapa kalimah yang ditulis dalam rasam Quran itu secara tak maftuhah. Ditulis dengan tak maftuhah. Maka berkaitan dengan wakaf di sini untuk susi, diwakafkan dengan huruf ha. Tapi kalau kita wasal, diwasal dengan huruf ta lah. Wasal dengan huruf ta. Okey, akhir sekali itu ada perkataan yu'minun dibaca dengan ibdal hamzah mufrad yu'minun. Ini kalau kita katakan tentang hamzah mufrad dalam kalangan imam-imam qiraat, imam susi ini kira imam yang kedua terkenalnya dengan ibdal hamzah mufrad. Siapa yang pertama? Yang pertamanya Abu Ja'far. Kalau kita dah belajar Abu Ja'far. Ya, yang keduanya susi dan yang ketiganya Warash. So itu merujuk kepada nisbah jumlah yang diibdalkan hamzah mufrad yang terdapat dalam Quran. Abu Ja'far paling banyak, yang kedua susi, yang ketiga warash. Tapi kalau kita letak berkenaan dengan ketika wakaf. Ketika wakaf, kalau kita bandingkan dengan qiraat yang ibdal hamzah mufrad ketika waqaf, yang paling banyaknya Imam Hamzah lah. Kalau kita dah tam kan Imam Hamzah yang kita buat tam tu. So itu Imam Hamzah. So nama-nama ini seperti seperti Warash, Susi, Abu Ja'far, Hamzah adalah kita panggil mereka yang terkenal dengan ibdal hamzah mufrad. Ya. Yeah.
Kemudian ada idgham kabir pada yarzuqukum, kalimah yarzuqukum pertemuan qaf dengan kaf. Oleh kerana qaf di sini bertemu dengan kaf dan kaf pula bersambung dengan mim, mim jamak, maka ianya dibaca dengan idgham, idgham kabir yarzuqukum minas samai. Ya. Mufassil dia maklum dibaca dengan dua harakat. Okey, baik. Kita balik ke ayat yang berikutnya muka surat baru. Silakan Kak Rozana pula. Sambung 1, 2, 3, 4. Empat ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Fa anna tufakun. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haq. قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى. Itu dibaca dengan, dibaca dengan apa tu? Kak Rozana buat apa tu? Yahidi. Ya, bukan istilah kan? Istilah. Kak Rozana buat istilah sah. Okey. Salah. Usah tanya je. Maksudnya Kak Razana tadi buat istilah pada huruf apa? Huruf huruf ha tu. Ha. Dia ya. Baris apa? Baris atas lah kan? Baris atas. So kita pun baca ikhtilas. Maksudnya bila sebut ikhtilas tu bunyinya macam mana? Yahdi. Hidup tak ha tu? Hidup sikit. Hidup sikit. Ha, bagi bawah. Ha, dia bagi bawah. Tekan Ustaz. Ya, baris bawah. Salah ya. Ha, baris bawah untuk bacaan kita half. Baris bawah. Yahidi. Yahidi. Ya, sini baris atas. Yahidi. Tapi dia baca bunyi ha tu sikit lah. So Kak Razana tu memang dah bunyikan sikit. Ustaz takut nanti yang lain dengar tu macam mati terus. Kan? Jadi takut matikan ha langsung. Jadi sebab ada juga yang matikan huruf ha, ya, matikan secara total lah, matikan huruf ha tu. Yah di, yah di. So ini bunyikan sedikit ikhtilas, maksudnya kita sebut bunyinya 2/3. La yahdi, la yahdi, la yahdi. So, ada bunyinya sedikit. Kita tak baca la yahdi, la yahdi. Itu dah tak ikhtilas lagi lah. Itu dah memang dah bunyikan secara 100 lah. Cuma jaga jangan matikan also. Matikan terus. Dia kena hidupkan. Ammal la yahdi. Gitu. Okey, baik. Ulang balik. Ai ahqqu an yuttaba'a am. Okey. Ai yuttaba'a am man la yahdi. Betul Ustaz? Itu rasa macam mati kan? Macam mati kan? Am man la yahdi, la yahdi. Bunyikan ha tu. Yahdi, yahdi. Okey. Saya cuba lagi. Am. Am
Amalayah. Yaha, yaha, ini kan hak. Yaha. Yahdi. 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 Okey. Amalayah yahdi. Susah lah. nak bunyikan sikit tu susah kan. Kalau bunyi banyak boleh. Kalau matikan tenang. Nak bunyikan sikit ni agak-agak susah sikit. Kita rasa lah susah sebenarnya. Bila suruh istilah jadi susah, bila tak suruh jadi je. Okay, saya cuba sekali lagi. Amala yahdi. Yahdi, okey. Amala yahdi illa ayyuhda. Okey, boleh. Dia nampak ada laju sikit sebab dia istilah ni maksudnya menyambar. Ya, menyambar. Tak boleh lambat. Kalau lambat dia tak jadi. Okey, terus. Okey. Famalakum kaifatahkumun. Okey. Yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi shay'a. Inna allaha alimu ma yaf'alun. Okey. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Oh, sampai sini je? Sampai situ je. Okay, baik. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Kak Rozana. Baik, dalam bacaan Kak Rozana tadi, yang pertamanya ada Hamzah Mufrad. Sama juga yang sebelum ni pun ada Hamzah Mufrad. Kalimah Yudminun. Yang Kak Rozana, kalimah Tufakun. Hamzah yang mati tu tukarkan jadi waw. Waw mat. Tufakun. Kemudian ada beberapa tempat Mak Mufassis semuanya dibaca dengan dua harakat. Dan ada kalimah yang diimalahkan. Kanadirak, kalimah Yuftara. Dibaca Yuftare. Kemudian tadi kita dah jelaskan kalimah Yahidi, di sini dibaca dengan ikhtilaf. Yang pertama kita kena tahu ha tu baris apa, baris atas. Step yang kedua baru tahu, baru kita kena tengok baris atas ni kena ikhtilaskannya. Ya, sebab kalau katakan kira yang lain, ada yang baca tanpa ikhtilaf baris atas. Ya, ada yang baca baris atas. Kejap, saya tengok. Ada yang baca baris atas jelas Yahadi, ada yang baca dengan ha baris bawah Yahidi macam has tu, dan ada yang ya baris bawah yi Yahidi. Ada berapa kiraat sebenarnya di sini, ya, yang berbeza dengan bacaan hafs. Okey. Baik, terus kita ke ayat berikutnya. Silakan Kak Saidah. Saidah keluar dah. Oh, terkeluar. Okey. Syafalina. Terusnya pergi ke Kak Syafalina lah pada Kelang. Okay, baik, silakan Kak Syafalina sambung yang tadi sampai bawah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am yaqulu naftari. Qul fatu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lam yatihim tawilu kadzalika كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كان
وربك أعلم بالمفسدين. ميم tu hidup tak? Tak, dia mati. Mati kan? Okey, sekali lagi. Warabbuka? Warabbuka a'lam bil-mufsidin. Okey, baik. Terus. Wa in kazzabuka faqulli 'amali wa lakum 'amalukum. Antum babi'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Okey, صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah. Baik. Okey, Kak Sabrina tadi bacaan Kak Sabrina tadi ada beberapa hukum pertama yang berbeza dengan hafs. Yang berbeza dengan hafs iaitu Kak Nah tu mufrad, Hamzah mufrad kena ibdal. Okay. Hamzah mufrad kena ibdalkan ya'tihim ta'wiluh yu'minu dan yu'minu ada dua kali ya. Kita tukarkan Hamzah tu jadi huruf huruf mat lah mengikut kepada bergantung kepada baris sebelumnya. Kalau sebelumnya bagi atas, tukar jadi alif. Kalau sebelumnya bagi depan, tukar jadi waw. Okey, satu. Yang keduanya, hukum imalah pada pada zirra' iaitu ayat 38 tadi. Am yakuluna naftarih imalah. Kemudian ada idgham kabir. Kaf bertemu dengan kaf. Mutamatsilain. Mim bertemu dengan ba. Mutajanisain. Masukkan kaf ke dalam kaf. Masukkan mim ke dalam ba. Cuma pada kaf bertemu dengan kaf kadzalik kadzabal ladina itu kita kita baca seperti yang kita sedia maklum bila sebut idgham maknanya memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua ya? Dan ada tasdid pada huruf yang kedua kadzalik kadzabal ladina tapi berbeza dengan mim bertemu dengan ba kita jangan tersilap faham di sini. Kita buat seperti kaf bertemu dengan kaf maknanya mim masukkan dengan ba dengan secara jadikan ba secara bertasydid. So salah di situ kalau baca warabbuka a'lam bil mufsidin. Warabbuka a'lam bil mufsidin. So salah di situ sebab dia baca dengan dengan ghunnah adanya dengung a'lam bil mufsidin. Ya, yeah? Seperti yang Kak Syafrina buat tadi ada dengungnya a'lam bil mufsidin. Okey. Terusnya yang lain tu sama dengan hafs lah. Kecuali mad mutasir sama dengan hafs dan kita tak ada kita ada mad mufasir juga dibaca dengan dua harakat saja. Okey, baik kita tu sambung ayat yang berikutnya. Ajar Syamsina. Sambung. 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Sampailah yuklamun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yanzuru ilaik. Apa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. Okay. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ. Okay.
ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Baik, Alhamdulillah. Okay, kita tengok bacaan Haji Sangsina tadi, tempat yang berbeza dengan Hafs. Pertama, fasyuruh pada ayat yang ke-45, Yahshuruhum dibaca dengan nun, Nahshuruhum. Dan kalimah An-Nahari, roh baris bawah sebelumnya Alif, dibaca dengan Imalah, Minan Nahiri Yata'arafuna. Kemudian ada hukum mad munfasil pada ayat 45 tadi, Ka'lam yalbathu illa sa'ah, dibaca dengan dua harakat, dua harakat. Okey, bisa tertengok dalam Kak Ashima. Kak Ashima tak boleh masuk Kak Ashima Misrok? Tak masuk lagi. Dia tak boleh. Dia bagi. Link dia tak. Ada masalah. Masalah link ke? Okey. Baik, kita beralih ke ayat yang berikutnya. Siti Faridah sambung ayat tadi sampai bawah. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kulla amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma syaa Allah. Li kulli ummatin ajal. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah. Apa harakat tu jar? Ustaz? Ajar tu berapa harakat? Empat. Baca dua dulu. Baca dua ya? Baca dua dulu, kemudian baru empat. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah. Iza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah. Okey. ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به ini macam apa Ustaz? Macam khas je. Al-ana. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Thumma qil lil-lazina zalamu zuku azabal khuldi hal tujzawna illa bima kuntum taksibun. Wa yastambi'unaka ahakun hu. Qul i wa rabbiya innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin. Okey. Baik, terima kasih Kak Siti Walidah. Kejap eh.
بح. الله 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 محمد رسول الله من Okey, baik. Di bacaan Kak Siti Faridah tadi, ada beberapa perkara yang berbeza dengan hafs dari segi usul. Pertamanya berkaitan dengan subjek daripada bawah tu, iaitu ya idhafah. Warabbi innahu. Dibaca dengan ya baris atas. Warabbi ya innahu. Kemudian kita tengok ada idgham kabir pada lam bertemu dengan lam. Summa qila lilladhina. Tadi pun ada lam bertemu dengan lam. Dimasukkan lam pertama ke dalam lam kedua dan boleh matkan sebelum tu 2, 4 atau 6. Kemudian kita jumpa, ini jangan jumpa berkenaan dengan pertemuan dua hamzah dan dua kalimah. Idza jaa ajaluhum. Ya, dua hamzah dalam dua kalimah. Bila bertemu dua hamzah dalam dua kalimah, kita tengok barisnya. Kalau baris yang sama, sini, baris sama-sama baris atas, kita baca dengan wajah iskot, iaitu gugurkan satu hamzah dan kita panjangkan ja itu dua rakat boleh, empat rakat boleh. Tapi hamzah tu satu je lah. Idza jaa ajaluhum, itu dua rakat. Idza jaa ajaluhum, itu empat rakat. Pada yang start kiruna, itu hamzah mufrad, hamzah mati ditukarkan menjadi huruf mat, jadi alif sini. Ya stafiruna sa'ah. Okey, makmum fasil dua rakat. Baik, habis tu kita boleh ke muka surat berikutnya. Assalamualaikum, boleh? Salam, ya Kak Yati. Tu yang anak tu boleh dua wajah kan? Satu lagi kita baca apa ni, tashil kan? Al-ana, kan? Betul-betul. Al-ana tu saya tak jelaskan. Terlupa nak jelaskan. Tapi sebenarnya al-ana ni bagi semua kiraat. Semua kiraat, kita ngaji 10 kiraat tu semuanya boleh baca dengan dua wajah. Kita boleh baca wajah ibdal, al-ana. Kita boleh baca dengan wajah tashil, al-ana, al-ana. So dua wajah ini, mana-mana kiraat boleh dibaca. Ya? Okey. Terima kasih, Ustaz. Okey, sama-sama. Baik, kita beralih ke muka surat berikutnya, Kak Siti Junaidah. Kita sambung 1, 2, 3, 4, 5 ayat sampai dia jema'un. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih. وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون
Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fil suduri wa hudan wa rahmah lil mu'mini wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Sekali lagi Pak, dengar. Wa hudan wa rahmatun, kena dengar lagi. Okey. Saya ulang lagi Ustaz. Wa shifa'un lima fil suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Okey, betul. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ustaz. Okey, baik, alhamdulillah. Okey, bacaan Kak Siti Junaidah tadi ada hukum hamzah mufrad juga pada kalimah lil mu'minin. Yang mana hamzah itu ditukarkan jadi huruf waw mad lil mu'minin, wasal ke waqaf ke sama. Kemudian kita ada ada jumpa hukum idgham saghir pada huruf dal kalimah qad yang bertemu dengan jim qad ja'atkum, masukkan dal dalam jim. Lain-lain itu sama dengan bacaan haus kecuali makmum fasik, tersedia makdum dibaca dengan dua harakat seperti ayat 55 ala inna lillah mangfasil, ala inna wa'dallah itu mangfasil. Baca dengan dua harakat saja. Okey, baik. Kak Siti Khadijah pula daripada Bangi. Silakan sambung. Sampai bawah, Ustaz. Sampai bawah. Yang Allah ni baca dua kali, Ustaz. Dua wajah. Boleh. Kak nak baca dua pun boleh, nak baca satu pun boleh. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم قل الله أذن لكم. Sekali lagi. Qul Allah. Betul, Ustaz? Betul. Qul Allahu azillakum. Okay. Am ala Allahi taftarun. Wa ma zannu allazina yaftaruna ala Allahi al-kaziba yawma al-qiyamah. Inna Allah lakum fadlin 'alan nasi walakinna aktharahum sekali lagi innallaha dhu fadlin 'alan wala malik innallaha dhu fadlin 'alan nasi walakin nasu yang duri yes, yang hari di malam hari yang pagi hari nis, yang malam hari nah. Oh dia fathah. Okey. Astagfirullahalazim. Okey. Mana tadi? Innallaha lahu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُونَ apa? وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ
Tak, terbalik. Tak lamu dengan tak malu tu terbalik. Balik urut. Dia jadi kelapa kepala lah. Pajak pokok kelapa. Ya, pokok mata kepala. Pun tak berapa terang lah Ustaz. Kalau kelapa. Okay. Ustaz ni yang sebab Ustaz tak baca, Ustaz tengok je. Bila tengok tu senang nak betulkan. Kalau baca pun mungkin bertukar juga. Wama takunu fi syaniu, wama takunu fi syaniu, wama taslu min, wama taslu minhu min, wama taslu minhu min qar, wama taslu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaykum shuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dharratin mithqali dharratin fil ardi wa la fis samaa wa la fis samaa'i wa la tak betul sudah. Wala fis samai wala asghara min zalika wala akbar wala akbara illa fi kitabim mubin. Terima kasih. Okey, sama-sama. Baik. Ayat yang terakhir sekali tadi. Kita tengok zal pada kalimah iz bertemu dengan ta, kalimah tufidun. Ya, bagi Susi di sini baca dengan idgham lah, idgham saghir. Ya, ittufiduna fi. Kemudian kalimah sya'nin itu termasuk dalam hukum hamzah mufrad. Diibdalkan hamzah menjadi mad alif, ya, sya'nin. Sya'nin. Kemudian ada kalimah adzina lakum, pada adzina lakum nun bertemu dengan huruf lam, kedua-duanya baris dipanggil idgham kabir, dimasukkan dalam lam lah, adillakum, ya, adillakum. Dan untuk bacaan Kak Siti tadi juga ada makmum fasil, baca dengan dua harakat. Okey, dua harakat. Dan kalimah Allah sama dengan al-ana, bagi semua imam kiraat dibaca dua wajah boleh, ibdal boleh, tashil pun boleh. Ya, ibdal tu yang panjang 6 harakat tu lah Allah, dan tashil tu Allah, tak ada mat lah Allah. Okey, itu tashil. Okey, baik, habis itu kita beralih ke ayat yang berikutnya muka surat baru 216. Silakan Kak Su pula Singapura. 1, 2, 3, 4, 5 ayat sampai di Yahusun. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushri fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdil li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim wa la yahzunka qawluhum innal izzata lillahi jami'an huwa as-sami'ul 'alim ala inna lillahi man fis samawati wa man fil 'ard
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون. Okay. Yes, sir. Okay, sama-sama. Baik, bacaan Kak Su tadi, kita boleh tengok daripada yang ayat akhir sekali tadi, Kak Su cuba sambung syuraka dengan in. Ya, syuraka dengan in, maka berlakulah pertemuan dua hamzah dalam dua kalimah. Cuma beza dengan yang di kita dah temu tadi, apa yang siapa yang tadi, Kak Syafrina ke siapa baca tadi, lupa. Dua hamzah dalam dua kalimah yang sama barisnya. Sekarang barisnya berbeza, berlainan. Yang pertama baris atas, yang kedua baris bawah. Jadi dibaca dengan tashil hamzah yang kedua. Ya, satu wajah saja dengan mengekalkan kadar harakat mad muttasil sebelum tu, syuraka dengan empat harakat. Ain yattabi'una. Syuraka ain yattabi'una. Okey. Pada ayat 64 ada hukum idgham kabir lam bertemu dengan lam, la tabdila li kalimati, walaupun dia beza dari segi baris tapi ianya berbaris. Jadi kita panggil idgham kabir, ya. Masukkan lam pertama dalam lam yang kedua, sebelum tu kita matkan 2 4 atau 6, la tabdil li kalimati. Itu contoh yang ambil 4 harakat. Kemudian kita ada kalimah yang kena taklil ad-dunya, ada kalimah yang kena imalah dhira lahumul bushri. Okey. Makmum fasih 2 harakat. Dalam ayat tu ada ayat yang ke 66 ada makmum fasih 2 harakat. Baik, seterusnya Kak apa ni, Kak Jatuh Minah. Jatuh Minah sambung ayat 67 sampai 70. Okey, silakan. Mai Kak Jatuh Minah. Mai Jatuh Minah. Tak buka. Ya, 67 sampai 70. Boleh dia? Mhm. لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. Okay, sama-sama. Baik, ayat akhir sekali tadi, Jatuh Minah, kita semak bacaannya tadi, ada kalimah yang ditaklilkan ad-dunya. Okay, kemudian ada hukum idgham kabir pada subhanahu huwa. Itu kalau kita wasalah, ya, subhanahu huwa. Kita baca subhanahu al-ghani kalau wasal. Tapi kalau waqaf tak berlaku idgham kabir, subhanahu al-ghani. Okey, kemudian ada idgham kabir pada ja'ala lakum, lam bertemu dengan lam, al-laila litaskunu, lam bertemu dengan lam juga di sini.
Cuma bezanya pada ja'ala lakum tak ada mat sebelum lam yang pertama. Al-layla ada mat sebelum lam yang pertama. So dia bersambung-sambung idgham kabir wallazi ja'al lakumul lail litaskunu. Yang pertama masukkan terus ja'al lakumul lail, yang tu boleh panjangkan 246 lah. Okey. Kemudian mat mufasil itu kalau kita wasal sultanim bihadha ataqulun, dua rakaat kalau wasal. Kalau wakaf jadi mat aslilah. Ya, dua rakaat. Okey, baik kita teruskan lagi bacaan untuk ayat berikutnya muka surat yang baru. Kaumi Kasum 1 2 3 ayat. Tiga ayat. Silakan Kaumi Kasum daripada mana? Ada ke? Ada? Ada tu banyak tapi tak buka mic lah. Oh. Kaumi Kasum. Kak Umi Kasum. Saya dengar je dulu Ustaz. Saya tak berfaham. Okey, okey. Kak Umi Kasum. Umi daripada mana ni? Tak ada. Kelintan. Kelintan Perak. Perak. Kelintan Perak. Oh, orang Perak. Jangan masa dengar lah daripada orang Perak ni. Ya, itulah. Dia tak berfaham tu. Kira wakil Perak lah ni sebab jangan masuk. Ustazahan Rizal. Yang Kak Ita lah kan. Kak Ita dia dari pada Perak tapi duduk. Okay. Mana hidup Perak lah. Okay, baik. Dah tak apa. Nanti cuba dengar dulu. Dia tak ada susah sangat baca susi ni. Pertamanya tadi kita kongsikan tentang mad munfasil. Dia baca dua harakat. Kemudian hamzah yang mati kita tukarkan jadi mad. Jadi alif, mungkin jadi alif, mungkin jadi waw, mungkin jadi ya. Kita tukar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kalimah-kalimah yang kena taklilkan. Tapi tengok sebab apa dia taklil tu. Ada sebab-sebab dianya lah. Yeah. Yang keempat, berkenaan dengan idgham. Ini yang kerap kita jumpa malam ni, pembaca-pembaca kita yang baca malam ni. Jumpa hukum idgham kabir ataupun idgham sarir. Bila huruf yang sama bertemu, masukkan. Idghamkan. Bila huruf yang sama bertemu. Ataupun mungkin mutaqaribain atau mungkin mutajanisain. So, kalau tengok dalam ayat 71, 72, 73, dia cuma ada satu tempat saja yang kena baca dengan idgham kabir pada idqala liqaumi. Kerana lam bertemu dengan lam. Kalau ada ni, Kak Umi ada Quran macam Ustaz ni tak? Tak ada. Yang di skrin ni? Ya, tak ada. Saya tak ada. Ada ya? Dah ada? Tak ada. Oh, tak ada. Okey. Duduk dalam grup WhatsApp tak? Duduk. Ada dalam grup WhatsApp. So mungkin Kak T ada ya? Kak T boleh share? Ya, boleh. Nanti Kak T share dalam grup WhatsApp Susi. So boleh download lah tu. Sebab apa? Sebab Quran ni senang. Kita senang nampak yang berubah tu dia dah warnakan. Kalau dia tak warnakan, susah juga nak tahu tu. Kalau tengok kita lalu secara umum gitu, kita dah nampak. If call ali komi yang berubah. Yang lain tu macam sama je dengan hafs. Tak ada perubahan lain. Tak ada perubahan lah ya. Sama. Yeah. Okey. Saya dengar dulu. Baik. Yeah. Kita bagi kepada Kak Wan Fatimah. Kak Wan. Fatimah tak ada. Haji Din. Ya? Okey, Haji Din daripada Rembau. Silakan. Tiga ya Haji Din. On mic ya? Jadi. Okey. Mana Haji Din nak? A'udzubillahi minasyaitan. Silakan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ أُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ. فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَكَذَّبُوا فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Okey. Baik. 1, 2, 3. Okey, sampai situ. Okey, terima kasih kepada Jidin. Okey, dah bacaan Jidin tadi seperti yang Ustaz dah sebut secara tak langsung tadi. Awal, ada idiom kabir. Ya, tadi kita dengar dibaca. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ. Beza dengan hafs, kita baca إِذْ قَالَ لِقَوْمِ. Ada dua kali, ada kena jelaskan lam. إِذْ قَالَ لِ. إِذْ قَالَ لِ. Jadi ada bacaan izhar di situ. إِذْ قَالَ لِقَوْمِ. Tapi susi, إِذْ قَالَ. Kena tekanlah pada lam yang kedua tu. إِذْ قَالَ لِقَوْمِ. Dari segi penandaannya, dia akan letak tanda sabdu lah pada huruf lam yang kedua. Okey, kalau tengok di sini dalam Quran Susi ni, sebenarnya ini Quran Hafs ya. Ini Quran dalam tu Hafs. Dalam border tu, dalam frame tu Hafs. Tepi ni ada penerangan kepada bacaan Susi. Qala, tengok dia tulis Qaf Alif Lam. Lam dia tinggalkan kosong. Tak ada apa-apa penandaan. Liqawmi, lam yang kedua tu ada sabdu. Okey. Tu Kak Ti dah post dalam grup WhatsApp tu. So yang mana belum ada Quran yang Ustaz share di screen ni, boleh download daripada situlah ya. Untuk senang rujuk. Okey, baik. Terusnya makna munfasih pada thumma qudu ilayya. Itu makna munfasih dibaca dengan dua harakat. Thumma qudu ilayya. Kemudian yang terakhirnya tak ada perubahan kecuali makna mutasil itu samalah dengan hafs ya. Wa ja'alnahum khala'ifa wa awraqna alladhina kadzabu bi ayatina. Okey, kita sambung ayat berikutnya. Silakan Kak Zalina. Zalina tak ada, Zainah. Kak Zainah daripada Johor. Okey Kak Zainah. Silakan Kak Zainah sambung ayat tadi sampai akhir. Kemudian 74. Sorry Ustaz. Masalah sikit tadi pun. Assalamualaikum Ustaz. Muka ayat yang ayat 74 sekarang ni 217 muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim fajauhum bil bayyinati fama kanu liyuminu bima kazzabu bihi min qabl kadhalika naqba ala qulubil mu'tadin.
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. لما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. Betul ustaz, tu kalau idong kan? Sekali lagi wama. Wama nahnu lakuma bimuminin. Okey, betul. Okey, ustaz. Okey, sama. Baik, ayat akhir sekali tadi kita tengok perubahan yang antara Hafs dengan Susi. Pertamanya kalimah ajik tanah, di situ Hamzah yang mati ditukar jadi huruf mat. So, bila kita sebut tukar jadi huruf mat, tiga je huruf mat ni, alif, nak tukar jadi alif ke, nak tukar jadi waw ke, nak tukar jadi ya. Kita tengok baris sebelum Hamzah lah. Kalau sebelumnya baris bawah, maka yang sepadan dengan baris bawah atau kita kata pasangan baris bawah ini ialah huruf ya. Sebab itu bacanya ajitana, ya, tukar jadi ya, ajitana. So dua rakaat je baca di situ, ajitana. Dan kalau kita tengok kalimah bimu'minin, juga ada hamzah yang mati dalam Quran Hafs. So ini pun tukar jadi huruf mat. Huruf mat ada tiga, alif, waw, ya. So, tengok baris sebelumnya, sebelum Hamzah, baris depan. So, yang pasangan kepada baris depan ini huruf waw. Dia baca dengan tukarkan Hamzah jadi waw, maka baca bimuminin. Bimuminin. Itu tak susah itu. Dan ada pertemuan nun dengan lam. Nun dengan lam ini, dalam bacaan Susi, dia kena idgham. Kena masukkan nun dalam lam. Bila kita kata masukkan nun dalam lam, nun ini berbaris, ya, masuk dalam lam juga berbaris, maka kita namakannya sebagai idgham kabir. Ya, idgham kabir. Jadi, step untuk buat idgham itu ialah pertama matikan nun. Yang step keduanya, baru kita masukkan dalam lam. Maka lam tu dengan dari segi penandaannya akan diletakkan sabdu lah, ya, letakkan sabdu. Dan bacaannya ialah kita tekankan pada huruf lam. Nun dah hilang. Wa ma nahla nahlakuma nahlakuma. Ini kita dah tak pergi langsung kepada huruf nun. Kita terus tuju kepada huruf lam. Okey, itu proses dia lah. Begitu juga pada ayat yang ke-74, kalau kita tengok ada ain bertemu ain. Ini senang kerana huruf yang sama. Huruf yang sama maksud senang tu mudah untuk kita kenal, ada idgham kabir. Ya. Nampak huruf yang sama bertemu. Ain jumpa ain. Maka masukkan ain ke dalam ain pertama, masuk ke dalam ain yang kedua. So step dia ialah matikan ain pertama, kemudian masuk ke dalam ain kedua, dari segi penandaan letakkan sabdu. So bacanya ditekan pada ain kedua. Kadzalika natba'ala natba'ala. Dan okey, kita jumpa juga kalimah liyu'minu yang ada hamzah mati tu, hamzah mufrad.
Sama juga dengan bimukminin. Oleh kerana sebelum hamzah mati tu baris depan, tukarkan jadi waw. Liu minu. Okey. Kalimah Musa ada dua kali dalam ayat tadi dibaca dengan taklil Musa, Musa ditaklilkan. Dan Mak Mufasil dalam bacaan tadi dibaca dengan dua harakat saja. Okey. Baik, kita balik lagi ke ayat dua, ke ayat berikutnya muka surat baru 218. Silakan. Okey, Kak Zaliha daripada Singapura. 1, 2, 3, 4. Zaliha. Tak ada, tak ada. Dia keluar dah. Kak Zaliha eh. Okey, Kak Zaliha. Okey, baik. Silakan Kak Zaliha. 1, 2, 3, 4, 5. Zaliha. Zarina. Zalina. Zarina, Zarina. Zarina. Kak Zaliha tak ada. Zainah tak ada. Tak ada, tak ada. Oh, okay. Kak Zaliha tak ada. Kak Zubaidah tak ada. Zubaidah baca dah. Saya oh, ada. Zubaidah tak baca lagi? Tadi kan. Tadi. Zainah. Tadi Kak Zainah. Oh, Kak Zainah. Tadi Kak Zainah. Lepas tu Kak Zaliha tak ada. Dah tak ada. Kak, oh, okay, Kak Zaliha tak ada. Silakan. Kak Zubaidah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kak Zubaidah daripada Singapura. Ya, ya, dari Singapura. Ini yang first time ke? Tidak, tidak ada. Lama dah Ustaz. Ustaz tak ingat. Sejak okay. Tu lagi. Ustaz belum ingat lagi. Kak Zubaidah kat mana lah? Lupa. Ya, kat Bedok. Oh, kat Bedok. Okey, kat Bedok. Masjid Taqwa. Silakan. Berapa ayat Ustaz? Berapa ayat eh? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayat. Sampai 84. Sampai 84. Bismillahirrahmanirrahim. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون okay. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين cuma kalau Kak Zubaidah nak buat dengan wajah yang kedua pada kalimah asih tadi dia sama dengan al-ana, dia sama dengan Allah. Maksudnya oleh kerana bacaan susi di sini ada fasih huruf dibaca dengan ditambahkan hamzah istifham pada awal tu dibaca dengan tambahkan hamzah istifham dan selepasnya ada hamzah wasal. So pattern kalimah ini dia sama dengan al-ana dengan Allah. Okey. Didahului hamzah istifham. Maka hamzah wasal yang ada selepas hamzah qata' yang dikenali sebagai hamzah istifham itu kita boleh buat dengan dua cara. Ibdal yang macam tadi Kak Zubaidah buat tu wajah ibdal tu. 6 harakat. Asih. Dan wajah yang kedua kita boleh tashil. Asih. Okey kalau nak buat. So kita praktiklah cuba buat yang ni. Sebab ini tak sama dengan kira-kira yang lain sebab bukan semua apa ni yang baca seperti asusi berbeza dengan kalimah al-ana Allah yang tu semua imam qiraat baca dengan mengisbatkan hamzah istifham. Kalau sini kita tengok yang baca dengan asih itu dengan menisbatkan hamzah istifham antaranya ialah Imam Susi lah. Duri pun termasuk jugalah. Jadi so praktik lah buat dua wajah sini. Okay.
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. Okay. Dia yang dua wajah ni kita pilih salah satu Ustaz ataupun ulang dua kali baca. Maksudnya macam Ustaz sebut tadi lah, kalau kita nak praktikkan wajah tasil, bacalah dua kali. Kalau kita maklum benda ni sama dengan Al-Ana Allah, kalau kita tak nak baca tak ada masalah. Tapi dalam bacaan tu boleh pilih lah. Kita boleh pilih lah nak buat wajah ibdal atau nak baca dengan wajah tashil. Boleh pilih dalam masa kita tilawah. Boleh pilih dalam talaki. Jadi kita cuba buat dua wajah untuk praktik bacaan susi dengan wajah tashil. Okay? Ya, okay. Terima kasih, sir. Baik. Inna Allah sayubtiluhu, inna Allah la yuslihu amal al-mufsidin. Okay. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ. Okay. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Baik, kita tengok dalam bacaan Kak Zubaidah tadi, perbezaan yang ada dalam bacaan Susi dengan Hafs. Pertama, pada ayat وَقَالَ فِرْعَوْنُ تُنِي, di situ ada Hamzah Kotok yang diibdalkan. Jadi bacaannya فِرْعَوْنُ تُنِي. Di sini kalau kita tengok dari segi resamnya, Hamzah mati tu dia berumahkan huruf ya. Dia berumahkan huruf ya. So jangan keliru kalau kita baca sambung. Sambung Fir'aun dengan itu ni, kita jangan keliru. Nampak macam nak kena tukar jadi huruf ya. Kan? Tapi kita guna kaedah umum yang kita dah selalu sebut untuk Hamzah Mufrad, Hamzah yang mati ditukarkan menjadi mad. So mad alif waw ya, nak pilih alif waw ya, dia bukan semata-mata melihat kepada rumah kepada Hamzah tu. So dia bergantung kepada baris sebelum Hamzah. So waqala fir'aun nu, nun itu baris depan. Bila nun baris depan, maka Hamzah yang selepasnya ditukarkan kepada huruf waw. Fir'aun nutuni. Sebab Ustaz ingatkan perkara ini kerana pernah ada yang membaca dengan ditukarkan jadi ya. Waqala fir'aun nuituni. Nui. Sebab dia dah faham kena tukar jadi mat. Dan melihat kepada Hamzah tu rumahnya rumah ya. So dipilih huruf ya. Dia dah salah lah. Sebab kaedahnya adalah bergantung kepada baris sebelumnya. Habis tu, kenapa tak diumahkan Hamzah tu dengan umah waw? Kenapa dia letak umah tu dengan umah ya? Sedangkan kita baca tadi, waqala fir'aun nutuni. Jadi dalam resam di sini, dia letakkan Hamzah tu berumahkan huruf ya adalah berkaitan dengan bacaan nak ibtidak pada kalimah tersebut. Kalau kita baca waqala fir'aun, kita berhenti di situ dan kita nak mulakan pada kalimah berikutnya, iaitu mula dengan hamzah wasal. So, dalam nak menentukan hamzah wasal ini baris atas ke bawah ke depan ke, itu dah kaedah umum
yang kita belajar dalam ilmu tajwid, iaitu melihat kepada baris huruf yang ketiga. Baris yang huruf yang ketiganya baris apa? Baris, kalau kita tengok di sini huruf yang ketiganya ialah huruf ta, maka kita akan cakap ta ni baris depan. Ta baris depan, bila ta baris depan, maka hamzah wasal dalam dalam jangkaan kitanya kena baris depan lah. Ha, tapi sebenarnya ta itu asalnya bukan baris depan, asalnya baris di bawah. Sebenarnya perbincangan ini kalau tak disentuh perkara ini, kita akan jumpa nanti dalam surah Al-Ahqaf. Benda tu lambat lagi lah. Nak boleh jumpa surah Al-Ahqaf ni tak tahu berapa lama lagi akan sampai, sebab dia duduk juzuk yang ke-26. Ni kita baru juzuk yang ke-11 kan. So tak dah sentuh perkara ini, ambil maklum. Iaitu huruf ta yang nampak baris depan itu sebenarnya bukan asal. Ianya baris di bawah asalnya. Maka bila asalnya baris di bawah, maka hamzah wasal itu akan dimulakan dengan baris bawah I. So bila mula baris bawah, hamzah qata' yang depannya akan ditukar menjadi huruf mad. Alif waw ya, nak pilih baris, nak pilih huruf apa? Kita akan pilih huruf ya. Ha, sekarang ini dia dah berfungsi. Rumah ya itu dah berfungsi. Dibaca dengan ituni. Kalau kita mulalah ituni, kita tak mula utuni, atau lagi salah kalau mula utuni lagilah salah. Ya, sini kita mula ituni. Nak ceritanya tentang rumah hamzah itu adalah berumahkan huruf ya, dan bilakah ya itu berfungsi. Okey, satu. Kemudian kita tengok ayat yang ke-80, diram kabir pada lam bertemu dengan lam. Kemudian asih tadi dah ceritakan cara tak langsung, dan makmum fasil dua rakat, ada kalimah kena taklil, kalimah Musa. Ya, ada tiga kali kalimah Musa. Okey, baik. Terus ke Kak Zarina. Kan? Zarina pada yang dekat tadi yang Ustaz beritahu tentang itu ni tu dekat tepi Quran ni memang ada tulis tapi memang dia tunjuk dalam perkataan tu memang dia tulis ya, cuma dekat sini dia tulis apa idal hamzah wal au wal dia kepada waw bila wasal maslan. Kalau dia kata maknanya maknanya kalau kita kena baca lah juga perkataan yang halus tu barulah kalau tidak, kalau kita just tengok je dekat perkataan yang kasar tu, kita akan gunakan ya juga Ustaz. Betul, kalau kita tengok kepada yang besar tu Fir'aun tu, kemudian ada nampak huruf ya kan, dia letak huruf ya. Kalau di PDF yang saya share di skrin ni, dia siap letak lagi tanda titik titik kepada huruf ya. So itu yang berlaku keliruan. Ada yang baca qala fir'aun noi noi, dan noi itu beratlah nak baca noi. Dia tak ada yang bunyi gitu dalam Quran, noi, kecuali kalau kita buat ismam qila itu lainlah. Ini noi tak ada dalam bacaan. Yang kat tepi tu besar dan yang kecil kena tengok idal hamzah wawan wawan waslan, maksudnya kita bukan waslan menjadi waw ketika bacaan waslan, bacaan wasal. Ya? Dia tak cerita pasal ibtidaan, mungkin panjang cerita macam Ustaz cerita tadi dah panjang tu. Okey, baik. Silakan Kak Zarina. Bismillahirrahmanirrahim. Waqal waqalu ayat 85 kan? 84. Baik, okey. وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا
وننجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. حتى يروا العذاب الأليم. Okey, sama-sama. Baik, dalam bacaan Kak Zarina tadi, tengok ayat yang terakhir ada Amzah Mufrad juga dibaca dengan Ibdal, jadi waw, waw mat, fala yuminu, ada fasyu huruf liyudillu baca liyadillu, dan ada kalimah yang ditaklirkan, kalimah Musa, kalimah ad-dunya, dan kalimah al-kafirin tu diimalahkan al-kafirin, dan lain-lain tu mak mufasil dibaca dengan dua harakat. Okey, baik. Itu ayat yang ke-88 daripada muka surat 218 surah Yunus. Kita masih lagi berada pada juzuk yang ke-11. So kita berhenti di sini dulu untuk hari ini. Kak Zarina, sekali lagi lah Kak Zarina. Sebelum akhir, Ustaz terlupa. Habiskanlah satu ayat lagi, habiskan cerita sikit. Masuk muka surat sebelah, habiskan satu ayat. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Panjang tu dan jangan lupa dengung dulu sebelum sebut ni. Wala tattabi'a tu panjangkan 6 lepas tu berdengung. Tak cukup baik. وَلَا تَتَّبِعَنِّي سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Okey, panjang dah cantik, dengung pun dah cantik, cuma dah tambah ya pula selepas nun. Kena sekali lagi. Okey, baik. وَلَا تَتَّبِعَنِّي سَبِيلَ وَلَا تَتَّبِعَنِّي سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Okey, tu dah betul lah tu. Ni sabi, kita tak panjangkan pada ni. Kalau panjangkan sikit, dia jadi ada mat lah. Mana tak cukup kredit. So, touch and go, dia kena cukup kredit. Touch dan go. Okey. Baik, kita berhenti sini ayat 89. Ada makrok tu. Daripada surah Yunus, surah Yunus ayat juzuk yang ke-11. Muka surat 219. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Ayat yang ke-90. Yeah. Dan jangan lupa besok kita ada pertemuan pula. Untuk petang bagi bacaan waraj kepada yang berkelapangan pukul 5 suku atau 5.30 nanti besok untuk ikuti bacaan waraj Tariq Asyatibiyah dengan Tariq Tayyibah. Kita cuba belajar. Kita cuba belajar, mudah-mudahan tak syahir. Memang belajar kiraat ini dia memang menyusahkan kita lah, menyusahkan kita. Bukan susah, maksudnya kita mencari susah tapi menyusah yang ataupun mencari susah yang berbaloi.
untuk kita, sebab kita bukan belajar benda yang sia-sia, walaupun benda tu susah, walaupun kita cari susah, tapi mudah-mudahan ada ganjarannya. Ada yang susah tak ada ganjaran, tapi ini yang susah ada ganjaran. Ya, insyaAllah kita cuba belajar nak lihat perbezaan-perbezaan. Lagi kita tambah pengetahuan, lagilah kita faham tentang ilmu seni, ilmu bacaan Al-Quranul Karim yang begitu banyak yang boleh kita baca. Dan yang penting daripada pengajian-pengajian kita, qiraat, apa-apa qiraat yang belajar, kita balik kepada yang bacaan harian kita itu untuk kita mantapkan bacaan hafs. Poinnya di situ. Belajar-belajar qiraat yang lain tu sedikit yang kita naknya nak keperkemaskan bacaan hafs. Sebab kita, kalau kita baca qiraat lain pun bukannya kita baca selalu dalam solat, kita baca hafs juga dalam solat. Dan masih ramai lagi yang belum boleh baca riwayat hafs. Jadi kita ambil pengetahuan qiraat lain untuk dimantapkan bacaan hafs, untuk dikongsikan juga kepada pelajar-pelajar yang kita ada lah. Okey, kita tangguh sini dulu. Ada orang baru ni, Sidik. Dan lelaki Sidik, Ibn Zain tak, Ustaz? Okay. Dia nak baca ke nanti? Kepada yang baru, yang nak baca, ambil bahagian dalam dalam bacaan ini, boleh bagi nama pada Kati. Pada Kati yang susun nama, ya. Pada yang nak baca, kalau nak masuk mendengar aje tak ada masalah. Tapi kalau nak cuba baca, bagi nama pada Kak T, ya, supaya ada giliran, takut nanti nak baca tapi tak panggil-panggil. Sebab kita tak bagi tahu kan, kita tak panggil lah kalau tak bagi tahu tu, sebab kita takut, kita takut nanti takut. Kita takut nanti takut. Gitu ya. Okey, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.